Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an dan linnasi walil muttaqin. Salatu wassalamu ala man unzila al-Qur'an al-Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian, kita telah bahas bahwa upaya mencapai surat yang khusyuk yang dijanjikan surga Firdaus adalah memahami makna bacaan sholat. Jadi sholat ini ada dua tipologinya. Ada sholat tapi diajar para kawain, para kawain din musalli, para kawain bagi orang yang bukan sholat, sholatnya kering. Ada sholat yang dijanjikan juga Firdaus, itu sholat yang khusyuknya. Kita tentu ingin masuk sholat yang dijanjikan juga Firdaus khusyuknya. Salah satu caranya memahami makna bacaan. Sholat sebagaimana kemarin ini telah dibahas adalah komunikasi dua arah antara hamba dengan Allah. Seperti diterangkan Fatihah itu intinya adalah dialog antara hamba dengan Allah. Dan setiap bacaan Al-Fatihah yang dijawab, tentu saja ada etikanya. Kalau berbicara dua pihak, ngobrol dalam bicara, apa juga etikanya? Tidak boleh apa bau mulut, tidak boleh. Jadi tidak boleh orang mau sholat tidak gosok gigi. Sampai kata Nabi, taulah asyukku ala umati, kalau orang tidak memberikan kepada umatku, la'amalku bisibaki inda kulli sholatin. Apa aku akan perintahkan untuk gosok gigi setiap mau sholat? Aku akan wajibkan. Ya gak wajib ngobrol dengan manusia aja kalau dengan Allah. Di satu. Yang kedua, kalau ngobrol dua pihak gimana? Fokus. Kalau saya ngobrol dengan orang di depan, tentu tidak sopan. Kalau kita ngobrol kita jadi sekemar kemarin melihat. Maka etikanya orang sholat harus tertuju ke tempat sujud. Melihatnya ke situ, ke tempat sujud. Itu fokus. Yang ketiga, ada rasa tawadhu, rasa kecil, rasa lemah, rasa betapa maha besarnya Allah. Kita berada di hadapan yang maha segala, di mana kita ini hidup mati kita di tangan Dia. Rezeki kita di tangan Dia, sehat dan sakit kita di tangan Dia. Kalau kita berhadapan dengan pihak yang segala-galanya di tangan Dia, tentu beda dengan berhadapan dengan makhluk yang setara. Jadi bagaimana kalau begitu etikanya? Menunduk dan merasa kecil. Maka awal sholat dimulai dengan ucapan apa? Allah Akbar. Berikutnya, dialog antara manusia, hamba dengan Allah dalam sholat itu adalah dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat. Kalau kita mencoba menyimpulkan isi bacaan sholat itu
tidak akan keluar dari mulut. Apa itu yang keluar itu? Memuji dan meminta. Isinya memuji dan meminta. Allah Akbar itu apa? Memuji Allah Maha Besar. Wajahku wajhiya dan seterusnya itu memuji. Terus kita sholat di memuji terus. Al-Fatihah memuji, memuji sampai Malik Yaumiddin memuji, memuji Allah. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami beribadah, hanya kepada-Mu kita pertolongan. Pada namanya meminta. Ihdinash shiratal mustaqim, meminta. Sampai walad dhalin, meminta. Jadi uji dulu Allah sebanyak-banyaknya, baru minta. Terus takbir, ruku, apa? Memuji. Terus bacaan ruku, subhanallah rabbiyal adzim, memuji. Ada memuji dan meminta, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fiti, memuji dan meminta. Bangun lagi, tidak, memuji lagi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, memuji. Terus sujud, memuji lagi. Begitu berdiri, bangun dari sujud untuk duduk di atas bersujud, memuji lagi. Sesudah itu meminta. Dan yang diminta adalah semua kebutuhan pokok hidup manusia dunia akhirat. Bikwili, terus wahani, warburni, warfani, warzuni, wahdini, wahafini. Wahani tidak ada hadisnya ya. Waktu kau menerangin hadis ini tidak ada wahani di sebuah masjid besar, jadi fitnah. Kau menghentikan ngajar di masjid itu, padahal harusnya klarifikasi hadisnya mana harusnya ya, tapi sudahlah nasib ya. Nah, jadi tujuh yang diminta. Nah sekarang lucu, ada orang minta berbohong, yang diminta juga bacaannya saja tidak tertib, bacaannya saja cepatnya luar biasa. Coba Bapak Ibu bandingkan sholat di masjid kita di sini, di Al-Qudom, dengan masjid di tempat-tempat kebanyakan, masjid yang lain. Ada bedanya, Pasar. Kita belum selesai baca Fatihah, sudah pun. Kita belum selesai Ramadhan Amru, sudah suci. Dan seterusnya. Masa meminta kepada Allah itu? Masa memuji kepada Allah itu? Tentu benar kalimatnya, bacaannya. Maka yang pertama kan disebut namanya gerakannya tumaninah. Jadi gerakannya tumaninah, maka bacaannya juga harus selesai sama. Baru sesudah minta tujuh hal, baru tahiyat. Tahiyat memuji Allah. Sesudah memuji Allah, salam kepada siapa? Nabi, karena kita mengenal Allah dengan siapa? Nabi. Kita nggak bisa mengenal Allah tanpa Nabi, salam. Tapi kita bisa bertemu dengan Nabi. Sempat bertemu nggak? Nggak pernah kan? Dengan siapa? Dengan guru-guru. Dengan orang tua kita yang mengajarkan Islam. Dengan guru-guru. Maka assalamualaikum. Selamatkan kepada kami semua. Walaikah dirai sholihinan dan hamba-hamba Allah yang saleh. Baru kasyahu asyhadu an la ilaha illallah. Diujung lagi dengan tutup dengan sholawat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad. Nah, jadi inti bacaan sholat itu adalah apa? Memuji dan meminta. Dari situ pun kita memahami bahwa sesungguhnya
etika hubungan luar biasa sesama manusia pun harusnya begitu. Jadi kalau kita ada sesuatu minta kepada orang lain, uji orang itu. Cuma jangan berlebihan, baru minta. Kalau namanya meminta tidak memenuhi dulu, namanya apa? Nodong namanya. Itu etika. Nah, sekarang kita akan bahas tentang makna Al-Fatihah. Kalau kita menganut kepada hadis yang menerangkan bahwa Al-Fatihah itu adalah mulai dari Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka kita coba pahami. Alhamdulillah artinya segala puji lillahi, tetap bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan yang mengurus semesta alam. Kita awali dengan kata memuji. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah adalah Al-Muttasif Bikulli Kamalin Al-Munazzah Al-Kulli Maksin. Allah itu satu dat yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Diulang. Siapakah Allah? Allah adalah satu zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan Al-Munazzah an kulli nafsin. Allah itu satu zat yang suci dari segala sifat kekurangan. Jadi pemilik segala sifat kesempurnaan dan suci bersih dari segala kekurangan. Karena dia pemilik segala sifat kesempurnaan, maka dia satu-satunya yang telah mendapat pujian. Maka kebanyakan pernah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah bagi semesta. Memuji adalah mengakui kesempurnaan yang dipuji, pada saat yang sama menyadari kekurangan kita yang memuji. Nah sekarang, pujian itu ada empat. Satu, pujian Allah kepada dirinya. Allah dan dirinya. Ketika Allah menyatakan bahwa La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, maka beribadahlah kepada Allah dan dirinya. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluknya. Seperti Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh benar-benar berada di akhlak yang mulia. Yang ketiga, pujian makhluk kepada Allah, seperti kita menyebut Alhamdulillah. Yang keempat, pujian dari makhluk ke makhluk. Anda ini ganteng sekali. Semua pujian yang tadi itu harus dikembalikan kepada pemilik hakikinya, siapa? Allah. Jadi kalau kita mendapat pujian, umpamanya disebut hidungnya mancung bagai kodok nongkrong, atau alisnya bagai semut beriring, dipuji oleh orang. Jangan lupa yang punya pujian siapa? Allah. Maka jawab kepada Alhamdulillah. Terus kenapa kita memuji hanya kepada Allah? Itu tadi, karena Allah pemilik
segala sifat kesempurnaan dan bersih dari segala sifat kekurangan. Lalu Allah itu menerangkan sifat kepada alam sehingga alam harus menyadari memiliki kepada dengan sifat berikutnya status Allah sebagai roh. Apa itu roh? Roh itu maknanya banyak sekali. Allah itu yang mencipta, roh yang mencipta. Rabbul alamin ada yang mencipta semesta. Ada roh artinya yang mengatur. Di Rabbul alamin yang mengatur semesta alam. Ada roh yang mengurus, yang mengurus semesta alam. Ada roh artinya yang menjaga, menjaga semesta alam. Ada roh artinya yang memelihara. Ada roh artinya yang mendidik. Ada roh artinya yang membina. Ada roh artinya yang menghindarkan dari kerusakan. Jadi roh itu adalah Allah mengelola alam ini. Termasuk alam usia, kita manusia. Nah, ketika manusia menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengurus, yang mengatur, yang mendidik semesta alam di mana kita termasuk di dalamnya, maka kita harus menyadari saya adalah marbut. Kalau roh itu yang mengurus, kalau marbut yang diurus. Kalau roh itu yang mencipta, maka kita yang dicipta. Kalau Allah yang mengatur, maka kita yang diatur. Kalau roh itu artinya yang menjaga, maka kita yang dijaga. Kalau Allah yang memelihara, maka kita yang dipelihara. Jadi saat kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sadar Allah itu roh, kita adalah marbu yang diurus, diatur, dijaga, dipelihara. Coba bagaimana cara Allah memelihara kita? Kita makna ngedip gak? Ngedip, itu gak pengedip. Supaya korea matanya tidak kering. Kalau kering, sah, bisa tidak. Siapa yang gerakkan kedipan mata? Siapa yang menghempiskan paru-paru? Siapa yang memancarkan darah dari jantung berdiri kembali ke jantung? Siapa yang mengatur fungsi ginjal untuk membersihkan segala macam kotoran di dalam? Itu semua Allah. Kita adalah makhluk. Jadi ketika menyebut Alhamdulillahirrahmanirrahim, benar-benar berusung di hati kita paling dalam, aku ini dirawat, dijaga, dibina, dididik oleh Allah. Nah, alam, apa itu alam? Alam ialah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, atau segala sesuatu selain Allah adalah alam. Jadi makhluk itu semua alam. Alam itu terbagi dua, ada alam kosmos, ada alam mikro, alam yang sangat kecil. Alam yang besar ini, alam dunia ini, yang berarti daripada matahari, bulan, bintang, bumi, Pluto, semua satu. Neptunus dan seterusnya, itu tuh alam yang besar. Alam itu dikelola, diurus, dijaga, diatur oleh Allah. Ada alam yang sangat kecil, seperti listrik. Listrik isinya ada berapa? Ada neutron, ada elektron, ada proton. Itu dalam itu berputar. Semua berputar pada masing-masing garis putarannya. Semua alam itu diurus, diatur semua oleh Allah.
Orang yang menyadari bahwa saya bagian daripada alam diurus, maka betapa makin hari makin merasa kecil, makin merasa tak layak saya berbuat dosa di muka bumi ini. Makin merasa bahwa betapa Allah sayang sama saya, betapa Allah maha baik sama saya. Ketika kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, nah alam yang disebut oleh Allah dalam ayat ini sifatnya ada dua. Ada alam syahadah yang nyata, yang bisa diobservasi, bisa dilihat. Ada alam gaib, ada tapi belum tampak di mata. Neraka ada nggak? Ada. Belum kelihatan? Belum. Gaib. Nah, yang syahadah dan yang gaib ini semua dikelola, diurus, diatur oleh Allah. Cara mengelolanya merefleksikan sifat Allah berikutnya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah Al-Nanhi Bidara Ilumni'am ala sahidil orang kemuliaan. Allah itu yang memberi nikmat kepada makhluk semuanya di dunia. Orang kafir makan enggak? Makan. Minum enggak? Minum. Airnya buatnya siapa? Allah. Jadi di dunia ini semua diberi oleh Allah. Tidak apa-apa. Jadi Allah memberi rahmat pada makhluknya di dunia tanpa dibedakan, bedakan beriman atau kafir. Itu apa-apa. Terus apa lagi? Yang penyayang. Allah karena sayangnya diberikan hidayah kepada hamba-Nya. Jadilah dia beriman. Sesudah beriman, dia mengakui wujudnya Allah, mengakui sifatnya Allah, mengakui keesaannya Allah. Ini orang beriman. Al-Mu'minu al-Mu'min bihaqa'iqin ni'am khosatan lil-mu'minina. Yang memberi nikmat khusus untuk orang beriman. Di mana? Di dunia berupa hidayah begini tadi. Terus beriman, beramal soleh, akibatnya nikmat dari Allah terus sampai ke akhirat. Itu artinya. Nah, untuk mengakui bahwa kita itu menerima nikmat Allah dari dunia sampai akhirat dari sifat Ar-Rahim, sifat yang berikutnya yang dikenalkan oleh Allah adalah sifat bahwa Allah itu adalah Maliki Yaumiddin. Malik itu berdua. Malik dibaca panjang artinya memiliki hari pembalasan. Ada Malik dibaca pendek maknanya yang merajai hari pembalasan. Dua-duanya benar, dua-duanya berdasarkan Quran. Yang pertama bisa dibuka sama topik suratnya 140 ayat 16. Tidak perlu. Ayo baca terjemahannya aja. Ya lama. Ya Allahum ba'izuna. Yaitu pada mereka kepada Allah dan Allah tidak satu pun dari mereka yang bersembunyi di sana. Nabi Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hatinya? Milik Allah yang maha esa, maha mengetahui. Jadi pada hari akhirat itu Allah bertanya, liman yalmulkul yaum, siapa raja hari ini? Raja-raja mati kan? Raja Jokowi mati, Raja Salman mati, semua raja mati. Anak jawab kan? Maka Allah sendiri jawab, lillahil wahidil qahhar. Raja hari ini adalah milik Allah yang maha esa dan maha perkasa. Jadi Allah adalah raja tunggal di akhirat.
raja tunggal hari kebangsaan. Yang kedua, suratnya surat 82 ayatnya ayat 17-19. Al-Inqitar dikatakan di sana, wa ma adraka ma yawmiddin, thumma adraka ma yawmiddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawmiddin lillah. Tahukah kalian apakah hari pembalasan itu? Kemudian tahukah kalian apakah pembalasan itu? Hari pembalasan itu hari di mana tak seorang pun memiliki sesuatu. Berarti semua pemilikan diambil oleh siapa? Oleh Allah. Seluruh urusan diambil oleh Allah. Jadi Allah itu pemilik tunggal hari pembalasan, raja tunggal hari pembalasan. Nah, dengan demikian sampai ayat ini kita paham dari sebuah ya, ada empat kesabaran yang harusnya ayatnya oleh kita ketika baca bahasa ayat ini. Satu, Allah itu apa tadi? Rabbul Alamin. Berarti kita apa? Makhluk yang diciptakan, yang diurus, yang dirawat, yang dijaga, yang dipelihara, yang dididik. Yang kedua, Ar-Rahman. Allah itu adalah yang maha pengasih, tapi dikasih. Berarti kita adalah yang dikasih di dunia ini. Yang ketiga, Ar-Rahim. Allah ini yang maha penyayang. Kita disayang, diberikan hidayah sehingga kita beriman. Maka kita harus menyadari kita itu orang yang disayang oleh Allah. Terimalah kasih dengan apa? Beriman semakin mantap, beramal soleh semakin rajin. Untuk kita, untuk Allah. Yang keempat, Allah ini maliki yaumiddin, raja tunggal hari pembalasan. Berarti saya ini adalah dirajai oleh Allah. Kalau malik yaumiddin, Allah pemilik tunggal hari pembalasan, berarti saya ini adalah dimiliki oleh Allah. Jadi kita tidak punya kekuasaan dan kita tidak punya pemilikan. Sampai ayat ini mudah-mudahan setiap baca Fatihah kita sadar saya adalah diurus, dirawat oleh Allah. Saya adalah dikasih oleh Allah. Saya disayang oleh Allah. Saya dimiliki dan dikuasai oleh Allah. Nah, dengan memahami makna ayat-ayat ini, insya Allah sholat kita semakin hari semakin baik. Kita juga insya Allah pada pertemuan berikutnya, semoga Allah terus menyayangkan kita dengan menganugerahkan taufik dan hidayah. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.